berarti ya orang-orang ini berpikir saya nggak bisa move on, saya belum move on. Apa sih yang bisa saya berkurang cuma perkara saya bikin TikTok? Kayak semua orang juga bikin TikTok seperti itu gitu, dengan cuma kata-kata yang banyak juga digunakan sama orang, tapi pas giliran saya mungkin bisa ngobrolin dengan masa lalu saya gitu, ya enggak lah gitu, enggak harus langsung selalu disambut pautin, berarti kita hidup kan menatap ke depan bukan mundur. Tapi kalau boleh tahu kan yang sebetulnya yang terjadi itu kenapa sih? Sampai yang rumah tangga Karina yang setahun kebangan ini sekarang lagi goyang gitu kan? Ya rumah tangga saya ya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak akan diperbaiki. Terus Karina kemarin kan juga Bobi sempat ke rumahnya kakaknya, ibunya kakaknya. Kakaknya juga sempat bikin story di Instagram soal mana aja, kenapa baru sekarang di sana? Ini gimana sih? Ya memang benar kemana aja sih Bobi ya, pas lagi menikah kan tidak ada. Pas lagi menikah kan tidak ada yang namanya datang ke saya, buat sama saya. Pas kira saya di luar negeri, ngapain datang? Jadi menggiring opini masyarakat untuk seakan-akan saya lupa anak yang berbakti. Ibu saya kan bukan sakit baru kemarin, sakitnya bertahun-tahun. Kalau misalkan sakitnya baru kemarin saya tinggalin, itu saya salah. Nah ini, saya tegur dia, jangan sampai posting, tapi itu dia posting. Udah, selama ini saya diam, satu tahun. Tapi ternyata ya, dia membuat seperti itu, gitu. Saya kecewa. Yang jadi penyebab apa kesalahannya kalau boleh tahu? Yang menjadi penyebab yang pasti karena memang saya bukanlah menjadi bagian keluarga yang bisa bergaul kali ya. Jadi ya kalau nanti kalau saya bilang nanti dibilang menjelekkan, saya diam nanti saya menjelekkan. Mungkin cara menjelekkan itu beda-beda, ada yang ngomong secara halus kesannya kayak iya dia begini-begini, akhirnya kemana pikiran masyarakat atau karena gitu sih pada suara lebih baik. Tapi kalau saya orang belak-belakan apa adanya. Iya, enggak gitu. Dan saya dibilang pencemburuan. Cemburu dari mana? Kok saya dibilang cemburu sama salah satu kadet di salah satu stasiun TV? Enggak lah. Gitu. Saya bukan tipe pencemburu. Saya cemburu memang ada. Memang karena ada alasan yang melihat suami saya pangku-pangkuan sama salah satu rekan kerja. Ya iyalah, siapa yang gak cemburu? Kepala di dalamnya perempuan itu. Wajar dong saya cemburu. Saya selama ini diam. Tapi tolong jangan ke saya. Tikus aja yang dipojokin. Cemburu lama-lama akan gigit. Apalagi saya manusia. Saya punya otak, saya punya pikiran, saya punya hati, saya punya perasaan. Udah. Dia memang dari awal nikahin saya, dia memang dengar kondisi saya kok. Dan dia kan memang, kan waktu pas saya ada masalah sama dia selama 3 minggu saya di rumah mama saya bilang. Dia menikahin saya karena terpaksa, karena sudut satu Indonesia sudah tahu. Kalau misalkan dia menikahin saya mau tak tahu, dia nikahin saya. Cuma saya aja yang mencoba untuk mempertahankan rumah tangga sampai akhirnya saya tahu bahwa dia mau cerai saya dan memang dia mau cerai saya, ada buktinya kok di teman saya dia mau cerai saya. Oleh siapa lagi? Coba dia kan karena dia mengerti agama, dia tahu agama, dia belajar tentang agama. Coba suruh bersumpah demi Tuhannya. Dan enggak, kalau misalkan memang dia bilang enggak, sumpah. Oke, saya tahu kan selama ini memang selalu bersumpah. Sekarang masih di kalau misalkan teman menikah pas sudah menikah baru 3 bulan tahu kalau misalkan mau cerai sama istri dalam bentuk kayak cara kepaksa katanya saya nggak ada di manusia yang terima saya sendiri saya sakit cuma kadang saya pikir udah menikah masa sih orang cerai lagi gitu kan saya coba bertahan ya udah ternyata ya memang mungkin dia sayang sama saya cuma sebatas itu makanya saya kalau misalkan coba deh di rewind lagi dilihat setiap saya ngomong iya kamu mah sayang sama aku nya cuma pas lagi kamera off kamera on kalau kamera off juga rasa sayangnya off itu saya ngomong benar cuma terkesan bercanda tapi ke Halina sendiri ada penyesalan ya untuk kan tadi tidak pernah menyesal dari apa yang terjadi sama saya Tuhan itu sudah mengatur semuanya jalan kehidupan saya buat saya ini bukan suatu ujian atau apa pun terkadang ujian terus ya tapi memang sudah menjadi takdir saya dan menjadi suratan saya jalan hidup saya seperti ini dan mengatur lewati insya Allah dan semuanya pasti akan jalan saya tidak melihat laki-laki dari fisik kok tidak melihat laki dari kekayaan yang penting dia mau berjuang mau bekerja keras setia jangan bohong
ya mencari laki-laki setia mungkin agak susah ya kalau sekarang, tapi paling tidak bisa menafkahi lah, benar-benar menafkahi yang secukupnya untuk diri saya juga kan, laki-laki kan harus mempersoalkan istri lah gitu kan, seperti itu. Dan jangan cuma bilang ke orang kalau mungkin saya ini, mungkin saya itu, ternyata saya mungkin itu. Tapi selama sama Mbak Vicky sendiri dinakankan tapi apa? Untuk makan karyawan ya dinakankan, untuk makan karyawan sebulan satu bulan. Untuk karyawan kan karyawan banyak kan, 9 orang, karena keluarga juga suka datang. Untuk asuransi saya 2 juta per bulan. Untuk rumah saya 5 juta per bulan. Sama saya dikasihkan. Tapi semenjak benar-benar memutuskan pisah gitu, sampai sekarang masih ada komunikasi walaupun sebatas nanya kabar gitu masih ada? Nggak ada. Terakhir sih waktu itu ngomong nih sama orang di asuransi saya, bilang kata saya suruh mengundi ya kalau misalkan mau dibayar. Buat apa? Insya Allah saya masih ada rezeki untuk bisa bayar asuransi saya. Daripada nanti udah dibilang dibayar, terus akhirnya ngomong tuh saya tuh udah bayarin kan, makanya udah dibayarin kan. Bukan karena gitu, karena memang waktu itu tidak ada tanda tangan dari papa saya. Cuma memang saya dengar juga akhirnya dari sisinya yang misalnya memanfaatkan keadaan bahwa seakan-akan memang ya udah pas banget papa saya yang nggak mau tanda tangan, akhirnya dia juga nama saya juga dia nggak mau negara, cuma memang karena kandung tidak keluar di depan masyarakat ya, kamu dia nikahin saya demi Allah, saya berani sumpah demi Allah, dia pernah bilang dia mengakui bahwa memang dia nikahin saya karena kasihan kenapa gitu pak? Ya karena tahu, karena kasihan, saya berani bersumpah demi atas nama Allah, kalau misalkan saya nanya kamu senikah aku karena paksa kan, ya intinya dia mengiyakan karena memang sudah tidak kagum dari apa ngomong ke banyak orang, taruh aja pasal pakar apa tuh yang namanya pakar muka ekspresi, pakar ekspresi sahabat saya, pakar ekspresi banyak juga buat sahabat saya deh, orang lain saya bener apa enggak dengan keluarga Bang Tikinya juga masih komunikasi kan